Desa Situraja Utara merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Situraja. Lokasinya berdekatan dengan pusat kecamatan dan tepatnya berada di sebelah utara pusat kecamatan. Jarak dengan pusat kecamatan sekitar 500 meter. Pada awalnya, Desa Situraja Utara merupakan bagian dari wilayah Desa Situraja. Namun semenjak tahun 1983 Tepatnya tanggal 29 September 1983 Desa Situraja dimekarkan menjadi dua desa, yaitu Desa Situraja dan Desa Situraja Utara. Yang menjadi pemisahnya adalah jalan provinsi yang menghubungkan kota Sumedang dengan wilayah Wado. Yang satu berada di wilayah selatan jalan provinsi, dan satu lagi berada di sebelah utaranya. Sesuai dengan hasil musyawarah para tokoh masyarakat, Wilayah desa pemekaran yang berada di bagian utara jalan provinsi disepakati memiliki nama Desa Situraja Utara. Sementara yang berada di bagian selatan jalan tetap memiliki nama Desa Situraja. Berdasarkan data potensi desa tahun 2014, Desa Situraja Utara memiliki status sebagai perkotaan dengan klasifikasi sebagai desa swadana. Secara topografis Wilayah Desa Situraja Utara memiliki bentuk bentang permukaan tanah berupa perbukitan dengan ketinggian di mana kantor desa berada sekitar 331 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, Desa Situraja Utara terbagi ke dalam dua dusun yaitu Dusun Bakan Bandung dan Dusun Cipadung, dan terbagi lagi menjadi lima kampung yaitu Cipadung, Bakan Bandung, Bakan Bandung Pasantren, Situnagara, dan Pasir Impun. Sementara jumlah rukun warga dan rukun tetangganya masing-masing sebanyak 10 RW dan 39 RT. Sementara secara geografis, wilayah desa Situraja Utara dibatasi oleh wilayah-wilayah sebagai berikut. Desa Malaka, Desa Wanakerta dan Desa Citepo Kecamatan Cisarwa di sebelah utara, Desa Cilopang dan Desa Ranjeng. Keduanya berada di Kecamatan Cisitu, serta Desa Jatimekar di sebelah timur, Desa Jatimekar dan Desa Situraja di sebelah selatan serta Desa Situraja, Desa Ambit dan Desa Sukatali di sebelah baratnya. Masih berdasarkan sumber data yang sama, Desa Situraja Utara memiliki luas wilayah sebesar 2,7 km persegi. Dengan jumlah penduduk yang mendiami wilayahnya sebanyak 4.880 orang. Rincian penduduknya sebanyak 2.475 orang berjenis kelamin laki-laki ditambah 2.405 orang berjenis kelamin perempuan. Jumlah kepala keluarganya 1594 KK. Kepadatan penduduk Desa Situraja Utara sebesar 1807,4 jiwa untuk tiap KM persegi luas wilayahnya. Berkaitan dengan mata pencahariannya sebagian besar penduduk Desa Situraja Utara bekerja di sektor pertanian baik sebagai petani maupun buruh tani. Lahan pertanian di Desa Situraja Utara selain menghasilkan padi juga menghasilkan produk berupa kacang tanah lokal Situraja yang dikenal dengan nama varietas Situraja DM1. Sebagian yang lain ada juga yang bergerak di bidang industri, seperti industri pengolahan makanan berupa tahu, tempe, dan roti. Demikian peliputan kami di acara ulang tahun Desa Situraja Utara. Vanda Supratman untuk Titiran TV.